Ya, di titik batu ini ada, cuma konon katanya kalau pas maghrib itu suka keluar bau bangkai. Di sini. Di sini di dulu semua. Ini udah ada. Coba bau. Iya. Baunya udah ada. Ini sosoknya sosok kecil. Kecil, ya. Ya, sosok kecil cuma dia kadang di sini, kadang di sini. Nih. Ini. Di apa ini? Bambu. Bambu. Nah, di sini nih. Abah terang sareng kejadian anu kapungkur aya perjanjian aya ritual di dieu tentang sumpah bah. Ai. Nah, udah masuk Kang Yan ya. Assalamualaikum sampurasun. Alhamdulillah. Sok adunan, Bang. Punten, Bang, ngawagel, ngaganggu. Sareng saha Abah jenengan? Wasta. Rek naon ngadieun aya? Abah nu ngagegeuh di dieu. Nah, siraing. Abah terang ke abdi? Terang ke abdi, bah? Ya, alhamdulillah. Abah terang sareng kejadian anu kapungkur aya perjanjian aya ritual di dieu tentang sumpah, bah? Ai. Iya. Oh. Ai. Mohon. Ai. Bah, keturunan aing. Oh, nya bah. Nya aing salah ucap. Aing bisa keturunan. Tapi bah leres ieu sungai teh baheulana mengkolna sanes kari ya, bah. Kabar itu. Kabar itunya. Nuhun. Apunten kunaon atuh Abah henteu ngayeukeun janji Abah kunaon aya sanggup. Tos sanggupnya, Bah. Sabun mah mah teu sanggup. Engko kaayaan aing mah. Aing ngapura ka keturunan aing. Iya. Aing minta doakeun aing doakeun. Menurut Abah aya bisa ngamegatkeun eta perjanjian teu? Kan ieu nembe turunan nu katilu meureun Bah. Leres meureun. Geus dicatet. Mau bisa di mau bisa diputuskeun. Kecuali dibalikeun deui caina ka ditu. Oh. Teu bisa. Abah punten nya bade tumaros. Dina selain eta Abah punten bade kemaros ari di tengah kebon ieu teh aya makom leres bah. Tong usia. Hah? Tong ka ditu usia. Oh, tong ka ditu. Da aing aya di dieu. Oh, kitu. Aing geus ngabecaan ka maneh. Iya, mohon bah. Mohon. Abah terang ka abdi nya. Aing teu tanggung jawab. Jadi abdi entong ka ditu nya bah nya. Geus di dieu. Mohon. Cukup. Hayang nyomah teu aing di dieu. Berarti bah teu aya dinu tiasa dilakukeun ya kanggo ngarubah eta sumpah selain ngalikeun air cai deui ka asalna. Geus emang kitu bah. Kecuali caina dipindahkeun deui. Karak bisa eta sumpah cabut deui. Aya pesen itu bah? Aing pesen itu aing minta pura kai jeta kedua aing minta didoakan laki wae aing minta sampurna lah aing kekuligan wae di dia manusia nu apalun aing aya di dieu
karena kapan dak kayu nanya. Kapan laku marane? Dah lain niat jo awon ya bah, ampura. Dah kau lama kaji sana kan niat awon. Nai ngambil jalan, tongai ada jerukan di dia. Aing bejaan main tong jerokan aing teu bisa lila aing geus aya nu dorong kitu we nya bah nya eta doana we sok bah kalau ada bah itu sama kasia nya 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 sok bismillah Aduh. Terus. Ya, oke Kang Ian dan tilu dulur semua, barusan kita udah melakukan mediumisasi ya sama Kang Manan tuh. Kang Manan, mau Kang Manan masih menetralisir dirinya sendiri. Dan mungkin sedikit banyaknya kita udah mendapatkan info Kang Ian ya. Dan mohon maaf dulur-dulur semua, tadinya kita kan berniat untuk ke makam ya, tapi iya tapi Kang Manan yang tadi masuk Kang Manan tidak mengizinkan karena dia udah ada di sini. Mungkin takutnya ada sesuatu juga ya Kang Ian ya, karena tadi pas sosok yang masuk ke Kang Manan juga sebenarnya di keliling kita banyak Kang Ian, banyak banyak Kang Ian, jadi mungkin ini ya tekanannya sebenarnya dahsyat banget ya, mungkin takutnya ada apa-apa ya. Kang Manan gimana nih, ada info yang ini yang bisa dirasa tadi? Jadi kayak sosok jawara sebetulnya, kayak postur-posturnya mah seperti cocok jawara. Bener ya kayak ikat kayak gitulah ya. Ya sepertinya seperti ya cocok jawara, kalau kayak inilah pakai pangsi kayak gitu, pakai pangsi hitam ya, pangsi hitam betul, ininya nggak diginiin yang terbuka ya. Kayak gitu ya, sebenarnya cukup, memang cukup kuat juga auranya ya, cuma mungkin nggak tahu gimana ya keluar gitu, nggak tahu lama nggak sedikit barusan ya, bisa sedikit nggak dapat info ya, cuman gitu. Karena memang ini lepas sumpahnya ya. Ya jadi semakin ketarik energinya karena memang di lokasi kejadian ya, kami ya. Dan dia kan yang tadi seperti saya awal bilang, dia tuh menyesal sedih. Tik, gimana kita tarik dari sana ya? Tuh, Kang Ian, maaf. Dari sana, kita tarik dari sana dan kita menuju turun ke bawah. Dan ini di titik saya mau cerita sedikit aja. Karena dulunya ini enggak, lokasi ini enggak begini ya. Lokasi ini enggak begini. Ini di apa namanya, kalau bahasa Indonesianya itu jalur gali. Ini jalannya nggak seperti ini, nggak jalannya nggak seperti ini, ini jalan baru, ini digali, di sini banyak batu-batu dan diturunkan ke bawah semua. Diturunkan ke bawah dan ada kejadian juga yang ngegali di sini itu sempet kakinya kepasung sama linggis. Sampai ke bawah tembus karena ngegali ini di sini. Padahal masih keluarga yang mempunyai sumpah. Mungkin ya untuk dulur-dulur semua kalau mau lewat sini ya intinya jangan congkak. Tadi kalau kita bilang jangan teriak-teriak, jangan teriak-teriak di sini ya. Oke, jangan sombong, titip aja. Mungkin itu saja Kang Ian. Kita lanjutkan ke bawah lagi.
Ya, sedulur semua, kita udah sampai di akhir penelusuran ya, namanya. Mungkin yang kita bisa ambil hikmahnya dari semua kejadian ini. Kita ambil hikmahnya. Mungkin untuk kita, jadi jangan sampai kita salah ucapan ya. Betul. Apalagi mengucap kata sumpah yang diucapkan sumpah yang enggak benar gitu. Ya, betul. Apalagi sampai melakukan perjanjian-perjanjian sama makhluk-makhluk gaib yang negatif gitu ya. Dan intinya kita harus terus jangan percaya sama sumpah-sumpah yang gak bener. Kita harus, mungkin kita percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita salah meminta ya mungkin itu kejadiannya ya, ada resikonya. Iya, yang kita kuak tadi emang kisah nyata Kang Manan. Jadi kita udah dicontohkan. Jadi jangan minta-minta ke selain Allah ya, gitu, betul, ya, betul. Yang sudah menciptakan kita ya. Mungkin kita akhiri penelusuran tapi gini ya. Awas, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mungkin kita buat akhiri konten-konten ya, ke depannya supaya lebih kita lebih semangat lagi ya, untuk menguak misteri-misteri di tempat yang lainnya ya. Ya, kita akhiri ya Kang Manan untuk penelusuran kita di malam hari ini. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang mungkin semua kesalahan itu dari kita manusia dan yang benar itu haknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya Kang Iik, saya Kang Manan, dan kameramen kita Kang Ian. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.